Sementara itu, penyerang skuad projek 2016 Syahril Sabah cipta rekod gol terpantas Piala Remaja Asia 2015 apabila meledak ketika permainan baru berusia 19 saat. Namun Malaysia tewas 4-5 kepada India. Satu serangan awal. Satu percubaan cantik. Gol! Oh, satu jaringan terpantas Vicky. Gol ini mengejutkan pertahanan India yang masih lagi sedang mencari rentak permainan. Apa yang menarik, Syahril kemudian menjaringkan dua lagi gol untuk muncul pemain pertama mencipta hat-trick di Piala Remaja Asia. Secara keseluruhan, dia sudah meledak 4 gol, namun ia tidak cukup untuk menutup kekecewaan penyerang ini. Kita banyak masuk di, tapi kita kurang dapatkan kaki, kurang dapatkan fall. So, saya rasa itu semua salah forward. Okay, saya sebagai ketua daripada forward, saya akan bertanggungjawab dengan kekalahan ini. Sementara itu, penjaga gol Muhammad Rizwan Azmi pula bernasib baik terlepas daripada kecederaan serius selepas beberapa kali bertembung dengan penyerang India. Dia kemudian mengalami pening kepala sekaligus antara punca melepaskan dua gol mudah kepada India di babak kedua. Belaga tu adalah rasa pening, tapi boleh dapat kontrol balik lah pening tu. Saya rasa apa ni, frust dengan diri saya. Sebab kalau saya berjaya save 2 biji tu, kemungkinan besar tim akan menang.